Mekak buruk candi terkena buruk kakak. Kalau tak boleh buat adik kecambi buruk kakak. Aku kita cari tempat tidur. Dua tiga, tetap di video tidur. Tidur matamu lepas, aku lepas semua kata kata nyumbung. Ketik mana? Nyumbung. Ah. Okey, assalamualaikum sahabat-sahabat Abi Belako. Kembali lagi dalam channel Pok Igasi. Jadi hari ni Abi sapa hajak jugaklah nama hari nak jumpa dengan adik kita MZ tu. Jadi Abi dah sapa dah rumah dia ni. Abi ayah dia pun ada, abi dia pun ada bersama dengan kameraman kita Nasrat Arjuna. Dia ke cover kita punya video kali ni. Okey, jom kita pergi terjun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahuakbar. Siapa juga sini ni? Allah. Eh? Kejut sikit ya. Eh? Allah. Oh. Belakonglah ni. Allah. Ni adik. Oh, aduh. Bejo. Betul bejo. Ikut SOP. Ikut SOP. Dia kita siapa dah. Jumpa dah pak adik kita MZ, kita nak buah lebih kurang. Dek, nama ke apa nama? Nama penuh. Oh, nama penuh, nama ada buku. Mama suka ni penuh dek. Tengok ni. Kenal tak? Kenal. Nama ke ni? Nama ke apa? Pak Sui. Oh, nama buat dagu ke? Oh. Dia ni memang minat lah. Memang minat dia kebarat. Kau duduk besar dari bahasa juga? Ada. Di rumah ya. Rumah ya? Tak. Dia terlalu minat dengan seni. Dulu dia katakan dia ni darah seni lah. Apabila dia darah seni, maknanya apabila dia pandai berfikir, maknanya dia hati otomatik menjadi ke arah. Ya, dia minda dia boleh cepat nakak lah. Pahak macam video viral tu. Siapa yang mau jual rakyatnya? Rakyatnya saya pada abis dia ni. Kenal abis dia daripada Kota Baru dah. Mari tu kebetulan mari singgah di kedai ni untuk makan. Makanlah mungkin dah jual. Tapi secara spontannya, kebetulan dia ada. Jadi kita nak buat satu benda tu supaya unik lah. Jadi maknanya nak tunjuk kelebihan dia lah. Jadi dia boleh buat situ. Jadi mengejutkan pada... Betul, dia impress orang semua. Impress orang semua lah. Sebenarnya kita dalam masa... Sebelum kita post tu ramai dah orang post. Ramai dah orang post. Jadi kita ni macam malas nak cover lah. Bukan kata bukan malas tu sebab kita tak sini nak menghargai dia sebab bulan ni kita penuh juga buat post video bodoh hot viral tu. Jadi impact hot tak comel mai kita. Jadi kita tak mesti benda tu berbuah dua kali. Jadi kita berhati-hati. Jadi kalau siapa yang tengok kita punya page ke apa, kita ada puh rasa budak nama Mian Nak Patah. Yang nyanyi pasal lagu duit. Jadi kita puh tu view dia hampir 1.5 juta, 500 ribu. Dia ramalah repeat kita nanya khabar ke apa. Jadi dalam ramai-ramai tu ada menyerai peribadi kita lah. Lapas soho, lamu ni koya, lamu sendiri mu takut mana. Jadi kita macam, aku buat ni sebenarnya kita orang dikit. Bila ada bakat baru muncul, kita macam meraihkan lah. Lepas tu, kita rasa dalam ramai-ramai ni peluang untuk viral ni bukan semua orang dapat. Jadi benda viral ni kita tak jangka. Jadi kita nak pas kita tahu asal kita nak nanya juga budak ni setara mana sebelum kita pergi jumpa tu. Jadi kita boleh lah info dia lebih kurang. Budak ni susah. Jadi kita nak tolong. Jadi kita gilalah lebih kurang gini. Jadi ada masalah lah sikit sebab pada kita buat lagu ke dia gapo, ada masalah alik dia. Jadi kita janji dalam video tu kita nak bagi lagu ke dia. Siaplah lagunya rekod gapo tu. Ada masalah alik dia. Kita takutnya bila kita puh lagu tu orang cari lah dia nak show ke, nak bantu wear ke. Jadi dia ada masalah. Jadi orang pun menyerah kita pulak. Munepu gini mula. Jadi kita pun bila adik MZ ni viral, bukan ada menjadi berhati-hati. Kita hati-hatilah, kita takutnya benda berbuah dua kali. Jadi
Ramah dia gitu. Habis ipuh, gitu. Ai. Aku puh wajib viral. Aku puh meme viral gitu kata. Waktu tak tahu malah tutup buku hati duk lepok. Pas sore di WhatsApp. Cukup. Tak ada serupa. Macam pewaris demo ni. Bakat baru ni macam gitu lah. Kita pun kita puh lah. Puh malah tu sahaja kat 1,000 dah katanya. Jadi ramah lah. Wibin alipu kereta, Esther tak alipu. Ananya dah. Bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Jadi kita rasa mungkin blog apa ni platform kita ni hak kita ada ni kita boleh kasi hak bakat-bakat hak jaga joke macam adik MZ ni kita rasa kalau abang dia boleh susun dia punya perjalanan dari seni tu kita rasa 5 tahun hingga 10 tahun lagi dia akan jadi orang artis lah kita kata ataupun pegiat seni hak orang duk nak tengok pendatang baru adalah pesan dia adalah pesan yang disukai lah. Terima kasih Pak Suyi, mari jumpa adik MZ. Mari rumah pada ni boleh buah, boleh kecek. Boleh buah, boleh kecek no, ni adik MZ kita, bakat. Untuk, kita rasa untuk orang secilik dia dalam dunia di kibarat, tidak ramah akan menjurus kepada tukar karu. Lebih kepada nyanyi je. Tapi dia ni patut dia punya aura tu besar. Tu lah. Nyanyi lagi sangat tinggi. Nyanyi lagi sangat tinggi belanja. Belanja. Buah lain. Adik tak sedia ada boleh buat. Mic model tadi. 1 2 nyanyi. Baru berjumpa pada Islam mungkin. Kalau sungguh betul-betul jadi baru berjumpa pada cari selama kini. Dia patut kecil ni ataupun dia boleh nyanyi bila lagi? Dia usia dia dalam pengawalan 5 tahun. Maknanya abang dia sudah sedar bahawa dia ni maknanya memang peka kepada benda-benda dia mudah ingat. Dia punya ligak. Mudah ligak. Yang jadi satu keheranan pada abang dia juga sendiri. Apabila abang dia ajar dia satu malam dia boleh kuasai esok ke garanti dia kejar. Dia kena. Kita rasa dah untuk satu durasi yang panjang ngarut kita rasa banyak patut. Banyak patut. Dalam 18 ada? Lebih kurang. Ada, 18 patung ada, 18 patung ada. Datuk 18 tu kita. Orang lain, abang dia sendiri selaku tu jauh. Sebenarnya, abang dia kepintaran abang dia tu pintar dan juga menghafal lirik ni sebenarnya. Tapi tidak dapat menandingi dia. Dengan usia umur dia. Abang dia tu usia dalam 30 eh. Waktu tu maknanya kalau nak bertanding ke satu pantun dia ada 4 pantun. 4 pantun. 16 bagi. Memakai masa 2-3 hari. Tok Jogolda ni memang tengok buku kan. Pakai nyanyi kali. Balik pintarnya apa dia? Boleh apa 2 hari. Balik pintar tadi. Tapi dia malam ni apa dia ajar esok ke memang dia kuasa. Dia itu lebih dia. Dia darah sendiri. Dia memang adalah menyerupai sikit-sikit tu memang ada tapi kelebih anugerah pada dia tu lebih lagi pada Abedin. Jadi lagu mana Abedin punya kegiatan ataupun dikibarat hari ni ada kau masih lagi tunggu pasar kau ataupun jadi tok guru kau lagu mana tu? Setakat lah ni mengikut pada pemikiran Abedin serta keadaan suasana tu. Waktu Abedin lah ni sesuai sekali untuk jadi jurulatih lah. Jurulatih. Macam patut kalau ada orang yang berminat untuk mendapat perkhidmatan betul tu mana? Kalau lah kebetulan benda macam tu macam tani budak sekolah, boleh macam nama gitu. Jadi tunjuk ajar untuk jadi pendidik tu boleh lah. Mana yang abang dia bagi kerjasama lah untuk pergi membantu menegur. Macam mana nak berhubungi? Boleh royak nombor telefon ke? Okey, sekiranya ada kumpulan yang ingin menggunakan khidmat pengajar daripada Abedin,
Jadi hubungilah nombor ABD sendiri iaitu 019-924-5799. Oh. Oh ya, biar adik adik MZ ya. Boleh. Boleh sekali lagi nombor telefon ayah. 01 mili 24 57 mili. Hijau. Aduh. Apa pun berjalan dia. Kita agak dengar gapo kita buat hari ni agak dapat beri impak lah sikit sebanyak dah. Dari sudut perkembangan DK Barat tu sendiri. Lepas tu daripada sumber-sumber lain lah macam nak tambah pendapat teh kau gapo kau. Kita hanya sekadar ni memberi sebarang lah. Orang lain-lain tu kita terhebat belakang lah. Gitu. Kita pun anggap adik MZ ni dia boleh terus lah. Mungkin dah dalam masa 4 tahun, 5 tahun lagi. Dah umur berapa dah? Lagi ligat kita rasa dah. Lalu ni abadi nak ajar dia supaya menguasai perkataan sama bunyi. Nahung tu. Nahung dia tu. Dia memang tak belajar bas lah. Tak belajar. No abad dia semata-mata. No abad dia semata-mata. Yang menjadi unik pada dia mengapa dia boleh kuasai satu malam esok dia boleh hafal dengan ingat. Kalau benda salah kita ayat salah malam aja ayat lain. Dia ingat. Tu pasal ni abad dia kata dia mau kasih habis silap sikit lah. Dia nak pukul kenapa satu tempat tu dia kata, "Eh, bukan lagu tu." Mari ayat lagi lain. Lagu lain tadi baru. Benda tu tadi baru. Tak ni, sekejap tak ni yang lalu baru. Lama dah kenal biji ni? Dengar lagu ke apa biji? Lagu apa yang minat? Lagi? Ada banyak, ada 60 semua. Boleh tanya. Kelantan pun betul lah? Yang mana agak lagi tu? Kegak. Boleh teh. Okey ni. Satu. Dua. Mula. Sini tempat kita, Kelantan bumi bertuah. Segala pusat banyaknya segara. Adik. Okey, dia kata boleh jete boleh sia. Hormat kita boleh hidup tidak balo. Kelantan. Rek ingat. Ambo anak Kelate berhi petak wudu. Ingat itu. Jadi le kutik ubi kayu. Tahu ke singe goreng ke pui. Ayo. Juli apa kau re asah kita makan lalu. Kau kapo tak kena sakit palo. Ijo. Kau mari. Mari abdi kata terima kasih wartawan kerana demo sudi mari. Demo mari je pakai hari ni Pok Iga si mari jumpa adik MZ. Ha tu dah. Ali. Boleh kecek. Lupa juga. Tapi dia kita nampak sinar. Sinar dia. Bersegi inilah ceruh. Tu dari segi penghafalan lirik lagi. Okey, kalau minda dari segi akademik pula. 12 kali 11. 132. 12 kali 12. 144. 12 kali 6. 72. 7 kali 7. 49. 8 kali 8. 4. 9 kali 9. 1. 19 kali 19. 2 tambah 19. 19 kali 19. 301. 1 tambah 1. 1 tambah 1. Lagi sini. Kosong tak nak kosong? Boleh kosong tu. Golek kosong ni. Golek kosong. Oh, bukannya pula. Oh, golek kosong. Gede ni. Golek kosong. Tak ajar tu. Tak ajar tu. Kau nak suka lagi, dia buat cipta dia dia. Okey, Zainul dia bermakna. Mana lebih baik? Ibai bersama. Sama lebih royak. Royak lebih kerogo. Idea dia tu. Mana aku turun negeri jauh gitu. Ajar. Dia ada yang main. Kita kata Muhammad Zubadli bin Zainuddin. Zainuddin bin makna dia ada. Dia pun ingat. Lepas tu dia rekod pula. Makna bin Ibrahim. Ibrahim bin Samad. Samad bin Wayah. Wayah bin Pak dah. Jangan lah. Jumpak. Aduh. Umur berapa dah ni? 4. 4 to 5. Oish. Aduh. Magrih ni jawab. 5.
Fai ni. Fai Melayu. Melayu ke apa? Melayu. Limo. Kelate? Limo. Limo. Oh. Oh, mana sekolah dah ada lagi? Tarika. Tarika lah. Tapi di tarika maknanya hari-hari di tarika tu kita nak gamik dia, dia orang pertama yang boleh keluar daripada kelas. Pasal sebelum keluar kelas cikgu buat satu tekan di papan hitam. Ini huruf apa? Kita suara lantai kita dengar suara dia yang pertama dan dia menjawab betul. Jadi dapat keluar awal. Siapa yang jawab betul? Hari-hari dia dapat keluar awal. Dia patut dia kena kecuali dah. Tak boleh masuk tadi dah dia. Tani dah nenek dia sokmu. Nenek dia sokmu. Ngaruk radio dah pula. Esok je telefon dak? Radio tu esok. Tapi dia telefon tu radio tu dia untuk dia suruh pergi di radio tu dak? Lalu dah ni tak boleh lah sebab yang ni dia ke telefon. Ni, ni. Ni belah, kan ni belah. 200, 215. Ni dia belah kali ni 19 je kira. Tak ada dah sipis, sipis sekolah kat 12-12 ya. Okey, kita nak tahu uji minda dia ya menjadi seorang yang berfikir ke tidak. Okey, kita uji gini. Kalau kita suruh dia bilang mungkin dia akan tahu. Mengikut penghafalan dia. Tapi kita uji minda dia berfikir atau tidak. Okey, bawah pada 930. Bawah pada 930? 30. 929. Pandai. itu kita uji minda dia suruh nak tahu dia fikir ke tidak. Lepas julang ke apa? Lepas julah. Bila boleh? Julai? Julai? Lepas julah jatuh blebok. Jatuh blebok lah gantung julah tu. Dia tak dengar je. Okey. Ayah soal hal lain pula. Rukun negara ada berapa? Dua. Yang pertama? Kepercayaan kepada Tuhan. Kedua? Kepercayaan kepada raja dan negara. Ketiga? Keempat. Kedatangan undang-undang. Kelima. Kepada dia kesusilaan. Mak. Ada tiada dia nak dua. Ada tiada dia nak dua. Dah. Orang rakyat ni, Ada tiada dua ke mana? Nak make up buruk cantik terkena buruk gagak. Kalau tak boleh, buat adik kecambil buruk kakak. Emu ita, aku ita, ita cari tempat tidur. Ada tika, tetan negeri tidur. Tidur mata, mung lepas, aku lepas semua kata kata jumbo. Kepik mana? Jumbo. Beli kereta Lamborghini. Beli motor buat suku. Bobo haju Lamborghini. Di situ berlaku pencemaran bunyi. Hebat dia cecah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Banyak-banyak sekali. Jangan lupa suka-suka. Jangan lupa subscribe. Boleh. Anda. Boleh, tak apa. Jangan lupa. Jangan lupa suka-suka. Ya betul. Pok igasi. Baca piu. Acap piu. Dia dia ngabel dia. Oh ngabel hok ni. Tak maksudnya abel atas dia tu tengah jauh ke? Tiga belas abel. Mana? Tu abel ni. Ni adik lah. Bawa atas pada dia ni lah. Atas bawah pada dia. Oh dah jauh. Jauh. Berapa nak? 15 tahun? 12. Pada dia ingat dia bosu. Cuba dengan adik kita jugalah. Ya. Rumah tu. Ingat aku bos tak jadilah dia ni. Bos tak jadi. Bos tak jadilah. Bos tak jadi ni jadi kau ni bos. Oh, lah. Jadi dia pun nyanyi pula. Tak gadis Kelate tahu? Gadis Kelate. Kelak. Comelnya dia. Oh, gadis Kelate, aku tergodong bermain di fikiran. Haja. Tenang. Dia pusing lah kali dia. Comelnya dia, oh gadis Kelate. Aku tergodong, tak puas. Aku pandai. Darah kau jano bermain di fikiran. Hajak no tando, no buat gawe. Apa dia? Lemuh dan lembut, manis tutur. Tak ingat? Oh, baiklah waktu itu. Okey, kita tutup lah dengan puas pula. Okey, jadi siapalah hajak kita jumpa dengan adik MZ dan juga ayah dia lah. Abedin kita
de otai dekat barat de sekarang ni lebih kepada nak jadi tok guru dah, nak mengajar nak mana-mana kepulauan dekat barat memerlukan tunjuk ajar macam mana dekat barat bermula ataupun macam mana hok betul-betul nak jawab lagu mana, nak ngata lagu mana, patung lagu mana supaya menjadi dekat barat yang bermutu. Ya bermutu. Sebab hari ni ramai orang belajar melalui YouTube. Tujuk ke YouTube ni dia tidak serupa dengan struktur fizikal. Ya kesimpulannya kita boleh katakan gini. Dikir barat dah ni banyak kepada meniru bukannya berguru. Betul, betul. Ha, betul, betul. Jadi kita jumpa untuk next video. Rabi nak buah-buah, nak nakir-nakir dulu. Mana berminat dengan konten ni boleh pakat-pakat share. Kita support adik kita ni, bakat baru. Okay, bakat baru ni, bakat cilik. Bakat baru ni macam dia dah duduk dalam industri dah. Ni bakat cilik lagi ni. Natah-natah berdikir dah ni. Jadi ni antara permata hak Kelantan ada, kita pakat jaga. InsyaAllah akan menjadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan menjadi generasi kita lah. Acah piu. Senyum, udah minta jamin. Bimbing, jangan marah. Ala bimbing. Ada kunci selalu aku. Nak duduk dengan atuk maklum saja orang tua. Nak makan, tak cukup. Bertambah, kecewa. Sekolah-sekolah dah tak belajar. Duduk sore, tak ada guna. Muka kumel, lawa-lawa. Nanti nak usap punggung. Senyum, adik senyum. Ayuh kan nak tengok. Muka lama, tak semulang. Ni kau jangan. Boleh aja tak jumpa datang nampak kau lawa. Tengok kau muka ada mana bermisa. Misa bawah hidung manis teka senyum. Pendek tak boleh tidur orang tengok nak temu.